Assalamualaikum, malam ini gue mau ngapus makeup yang abis dari mana-mana. Langsung aja kita yang ke pertama pakai makeup remover. Kita pakai dituang di kapas, dihusap, hempaskan itu kotoran yang ada di muka, ditarik, tarik terus kita tarik di pipi, di jidat, kita terus tarik sampai dia hilang. Selanjutnya eyeliner. Wow, udah hilang. Kemudian satunya lagi dihapus. Kedua kali dia ya. Oke. Ya, langsung hilang. Kemudian langsung ke alis. Alis. Cepetan dah, lama banget ya. Oke, nih sekarang yang alis. Ya, kita hilangkan alisnya. Bukan dong, hilangkan pensil alisnya. Wow, sekali tarik juga. Oh my god. Kemudian satunya lagi dihilangkan alisnya. Bukan pensil alisnya juga dong. Ya, wow, udah sangat excitednya. Sekarang kita ke lipstick. Hapus juga lipsticknya. Wow, maaf lu. Oh, lagi hapus lipstick. Oke, iya. Hapus juga lipsticknya ya. Oke, selanjutnya. Ini udah cuci muka, sudah sholat. Dan kita pakai toner. Tuna ke wajah, harus dikocok dulu sini karena dia endapannya di bawah. Tuang ke kapas dan tap di muka semuanya di tap. Oke, ada di leher juga. Tunggu sampai 2-3 menit. Setelah itu biasanya gue nunggunya sambil kasih serum buat alis gue sama bulu mata. Ini dikit aja, jangan terlalu banyak. Oke, kita sikat alisnya ya, sikat kanan kirinya biar agak lebat gitu ya, biar nggak usah disulam-sulam bim salah bim sulap pertama ya. Oke, terus sekarang bulu matanya dikasih juga, disikat juga, dikatasin gitu atas dan bawahnya. Setelah itu kita pakai essence, tapi dikit aja sih kalau malam biasanya gue. Terus tuang di kapas, tetap juga pelan-pelan nih sebenarnya ya, tetapnya ya pelan-pelan aja asal rata aja. Kemudian moisturizer kita taruh di tangan dan dialisin di sambil ditap-tap dikit demi sedikit sampai rata gitu seluruh muka. Oke, selesai. Terima kasih. Bye-bye.